Channa lucius. Channa lucius merupakan salah satu jenis snakebait yang berasal dari Indonesia. Ciri fisik ikan ini yaitu mempunyai kepala agak cembung dan bersisik bermotif bulat. Saat usia muda, ikan ini berwarna coklat dan perutnya berwarna kuning. Setelah memasuki usia dewasa, warna dan motif tersebut akan lebih cerah dan lebih tebal. Di Indonesia, penyebaran ikan ini meliputi di bagian Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di habitat aslinya, ikan ini menghuni sungai-sungai di hutan dan rawa gambut. Namun, akhir-akhir ini banyak ditemukan di danau, waduk, dan kolam. Ikan ini termasuk channa nokturnal atau bisa disebut channa yang suka berburu pada malam hari. Di habitat aslinya, channa ini memangsa ikan kecil, udang, dan serangga. Masyarakat di sekitar danau biasanya memburu ikan ini untuk dijadikan makanan sehari-hari. Karena kandungan protein gabus ini sangat tinggi. Masyarakat di sana biasanya menangkap ikan ini dengan jaring, bubu, dan dengan pancing. Namun, untuk para penghobi ikan predator, ikan ini biasanya dipelihara untuk menambah koleksi maupun untuk dipijahkan. Bagi Anda yang ingin memelihara ikan ini, sebaiknya jangan mencampur dengan ikan lain. Karena channa ini merupakan ikan teritorial, sama seperti ikan channa pada umumnya. Untuk akuarium yang cocok untuk ikan ini yaitu 100 cm x 50 x 50. Karena ikan ini mampu tumbuh hingga 15 cm dan bahkan lebih.